Welcome to my channel, Gunawan Trana and Inspirator. Di sini saya akan berbagi pengalaman atau cerita ya, sharing. Nah, kenapa orang kaya itu bisa sukses melejit, atau pengusaha mungkin duitnya nggak kehitung ya guys. Ya sebut aja kayak artis Raffi Ahmad ya, karena dia ngelakuin apa yang tidak kita lakukan. Mungkin kalau kita ya bisa dibilang istirahat kita sangat cukup. Ya misalkan kita pulang kerja istirahat, kita pasti tiap hari itu main gadget, main game dan lain-lain. Tapi kalau orang sukses itu di malam hari, dia nggak langsung tidur ya guys. Dia tuh banyak hal yang dipikirkan. Bukan berarti dia tidak bersyukur atas apa yang dia punya ya, tapi dia memikirkan jangka panjang tentang bisnisnya dia, tentang karyawannya dia, tentang rumah tangganya pastinya, kehidupan atau keluarganya biar layak gitu ya guysnya. Dari situ dia terus inovasi, terus berkreasi. Cara berpikirnya dan mindsetnya itu benar-benar sudah terkunci. Supaya apa? Supaya ke depannya itu jangan sampai zaman mengalahkan dia gitu. Memang banyak ya orang-orang pinter di luar sana yang lebih hebat mungkin dari misalkan Raffi Ahmad atau dari orang-orang yang pengusaha. Tapi orang yang unggul itu adalah orang-orang yang giat ya. Orang-orang yang sukses itu terbilang orang itu giat, bahkan bisa tidurnya aja 3 jam dalam sehari gitu. Kalau kita misalkan hidup selalu berpasrah dan menyerah ya, kita nggak akan menjadi siapa-siapa ya guys. Jadi ketika kita ingin sukses, kita harus keluar dari comfort zone, dan kita juga harus melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Supaya apa? Supaya kita ada perbedaan, hidup kita tidak melulu tentang seperti ini terus. Oke guys, semoga membantu. Thank you. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika bermanfaat. See you, bye-bye.